Manchester United sempat membobol gawang Fulham pada menit ke-8. Akan tetapi, gol hasil sepakan Scott McTominay itu dianulir wasit John Brooks setelah melihat VAR karena ada gerakan offside. Manchester United memainkan laga tandang ke markas Fulham pada pekan ke-11 Premier League 2023-2024. Laga Fulham versus United ini dimainkan di Craven Cottage. Bagi United, laga ini punya arti yang sangat penting, sebab mereka selalu kalah pada dua laga terakhir. Pasukan Erik ten Hag dipermalukan Manchester City dan Newcastle dengan skor 0-3 pada duel yang dimainkan di Old Trafford. Di sisi lain, wasit John Brooks butuh waktu yang sangat lama untuk menentukan gol Scott McTominay tidak sah. Lantas, apakah keputusan itu sudah tepat? Pada menit ke-8, United mendapatkan tendangan bebas. Christian Eriksen mendapatkan tugas untuk mengambilnya. Bola diarahkan pada Alejandro Garnacho yang kemudian diumpan kepada McTominay dan gol. United pun unggul 1-0 dari Fulham. Namun lewat panggilan VAR, wasit John Brooks harus melihat ulang momen itu. Ada potensi offside. Bukan Garnacho atau McTominay yang offside, akan tetapi Harry Maguire. Tidak ada gol. Dianulir lantaran offside karena Harry Maguire adalah pemain yang mengganggu pemain bertahan. Ulas BBC Sport. Harry Maguire memang dalam posisi offside. VAR sudah menerapkan garis lurus dan bagian tubuh Maguire berada di depan pemain terakhir Fulham sebelum kiper. Maguire juga melakukan gerakan untuk bisa mendapatkan bola. Sesuai aturan, Maguire dalam posisi offside. Namun, TalkSport membuat perbandingan menarik dengan gol Nathan Ake pada laga pekan ke-4 Premier League. Ketika itu, City menang dengan skor 5-1 atas Fulham. Nathan Ake mencetak gol pada menit ke-45 plus 5. Nah, saat Ake menyundul bola, ada pemain City yang berada di dalam posisi offside. Namun, tidak seperti kasus Maguire, dia dinilai tak mengganggu permainan. Hukum 11 dalam buku pegangan FA menilai bahwa pemain offside terlibat dalam permainan aktif dengan mengganggu lawan. Hal ini dapat berupa dengan jelas mencoba memainkan bola dalam jarak dekat ketika tindakan ini berdampak pada lawan, atau melakukan tindakan nyata yang jelas berdampak pada kemampuan lawan dalam memainkan bola. Maguire sebenarnya berada dalam posisi offside, tetapi keterlibatannya merupakan keputusan subjektif. Oleh karena itu, VAR meminta wasit untuk memeriksanya kembali. Brooks akhirnya setuju dengan Gillette bahwa Maguire telah menghalangi pihak lawan. Namun banyak yang mengatakan jika keputusan ini adalah sesuatu yang objektif. Meskipun begitu, pada musim 2023-2024 ini, banyak fans United yang menyangka jika hasil minor yang didapatkan Manchester United di Liga Inggris atau Premier League 2023-2024 ini kebanyakan dikarenakan kesalahan wasit dan VAR. Manchester United pun tampil angin-anginan dan mendapat banyak torehan minor dalam 11 pertandingan yang telah dilakoni di Liga Inggris 2023-2024 ini. Pasukan Erik ten Hag itu tercatat telah mengantongi 6 kemenangan dan 5 kekalahan dari 11 laga dengan meraih selisih gol minus 4 gol. Dari catatan tersebut, klub berjuluk Setan Merah ini tercatat baru mengoleksi 18 poin. Meski perjalanan masih panjang, torehan ini terbilang buruk bagi Man United karena bisa saja tersingkir dari perebutan gelar juara di awal musim atau mungkin tersingkir dari 4 besar.
Namun siapa sangka, raihan minor Man United di Liga Inggris sejauh ini ternyata tak lepas dari kesalahan-kesalahan wasit dan VAR. Man United sudah mendapatkan nasib naas dari kesalahan wasit saat melakoni pekan kedua Liga Inggris 2023-2024 kontra Tottenham Hotspur. Dalam laga tersebut, Man United seharusnya mendapatkan penalti di menit ke-25, kala tendangan Alejandro Garnacho ke gawang dihalangi oleh Christian Romero. Namun kejadian yang sempat direview oleh VAR itu justru tak membuat Michael Oliver menunjuk titik putih. Alhasil, Man United kalah 0-2 dari Tottenham. Masih di pekan kedua kontra Tottenham, Man United lagi-lagi tak mendapatkan hadiah penalti usai Michael Oliver mengabaikan pelanggaran yang diterima Facundo Pellistri. Di paruh kedua laga itu, Pellistri sempat dilanggar oleh Ben Davis di kotak penalti sehingga terjatuh. Tapi wasit mengabaikan hal tersebut. Padahal dalam tayangan ulang, terlihat bahwa Ben Davis mengganjal kaki Pellistri dalam perebutan bola saat pemain Uruguay itu melakukan tusukan. Kemudian pada pekan keempat saat menjamu Arsenal, MU kembali dirugikan saat Højlund dijatuhkan oleh Gabriel di kotak penalti dan juga Garnacho yang golnya dianulir lantaran posisinya dianggap offside oleh VAR. Pada pekan kelima saat MU takluk dari Brighton 1-3, Setan Merah sempat mendapatkan aksi zolim dari sang wasit. Di mana pada laga tersebut seharusnya Rasmus Højlund sukses mencetak gol debut, tapi sayangnya gol tersebut digagalkan oleh VAR. Wasit menggagalkan gol tersebut lantaran bola Rashford dianggap sudah out. Padahal, di kejadian yang hampir sama, Newcastle mendapatkan gol tersebut setelah sebelumnya VAR melakukan pengecekan untuk bola yang sudah keluar. Kecewa dengan keputusan VAR, manajer MU Erik ten Hag pun sempat sangat tidak senang dan bersikeras bahwa VAR telah mengambil keputusan yang salah. Jelas keputusan-keputusan tersebut tentunya mengganggu permainan dan mentaliti yang ada pada para pemain Setan Merah. Erik ten Hag sendiri menyesalkan beberapa keputusan wasit yang ia rasa merugikan Manchester United saat mereka menelan kekalahan dramatis. Ia juga merasa kesal setelah segala sesuatunya berjalan tidak sesuai dengan keinginan timnya. Buat kamu.